Jumat yang benar itu, kata Allah, bukan Jumat yang sekedar datang untuk formalitas, datang untuk sekedar duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur lantas pulang begitu saja. Bukan itu yang diinginkan, kata Al-Quran. Bukan Jumat seperti itu, kata Allah, yang didambakan. Fas'au ila zikrillah. Sekian pekan kita menunaikan Jumat, ratus dan ribuan kali, tujuan utamanya zikrillah. 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 Hadirin, kalimat zikir dalam Al-Quran setidaknya ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum memiliki dua makna utama. Zikir pertama adalah keadaan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah, yang dengan ingat itu terdorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala jenis ibadah dalam Al-Quran dinamakan dengan zikir. Kita menunaikan solat, solat disebut dengan zikir oleh Al-Quran. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh akulah Allah, Tuhan yang paling hak. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salah, tunaikan salat, tunaikan salat li zikri, sebagai bagian zikir kepada aku, kata Allah. Jadi saat kita menunaikan salat, itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang menunaikan ibadah Jumat, di Jumat diberikan tausiah, di Jumat diberikan pengingat, di Jumat diberikan wasiat meningkatkan takwa. Di antara ciri takwa yang pertama adalah semakin banyaknya kita meningkatkan ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan Jumat ini, dari sekian ratus kali, ribu kali, berapa kuantitas dan kualitas salat kita yang pernah ditingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai ribuan kali Jumat, salatnya masih standar-standar saja. Masih yang fardu saja. Tahajud masih belum mampu bangun. Duha belum dikerjakan. Selama hidup tak pernah salat syuruq. Selama hidup kurang rawatib. Tapi cita-citanya berjumpa dengan Allah, bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bakal kita di hadapan Allah?